بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسول الله الذي لا رسول ولا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد ayuhal muslimun wa ayatuhal muslimatu hafizhani wa hafidhukum allahu jami'an min kulissu wa makruh sekarang hari Sabtu naam kita baca kitab Qasasul anbiya kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Al-Iman Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala Siapa penulis kitabnya Haidar? Siapa penulis kitabnya? Rashid. Judul kitabnya apa? Habib. Apa judul kitabnya? Kisah para nabi dalam bahasa Arabnya apa? Kososul Ambiya. Apa judul kitabnya? Kisah para nabi yang apa-apalah. Qasasul Anbiya. Siapa penulis bukunya? Imam Penulis kitabnya siapa? Imam Ibnu 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 Katsir rahimahullahu taala, sahibu tafsir. Pemilik kitab yang berjudul Tafsir Quranil Azim. Kita baca kisah Ulul Azmi Minar Rusul. Kisah Nabi-Nabi yang paling memiliki tekad yang amat kuat dari kalangan para Rasul. Yaitu Nuh, kemudian Ibrahim, terus Mu. Musa, kemudian Nabi I. Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi musallatu wassalam. Lima nabi yang disebut dengan ulul azmi, nabi ulul azmi, rasul ulul azmi ada lima Sampai kepada kisah Ibrahim. Nuh alaihi salam sudah kita baca. Sekarang masuk ke dalam kisah Ibrahim. Adapun kemarin yang sudah kita baca itu sepintas saja kisah tentang Musa alaihissalam dan perjalanan beliau menuntut ilmu itu cuma sepintas saja sebagai bentuk mos masa orientasi santri jadi saya bacakan kisah belajarnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khadir alaihissalam Adapun pada Sabtu dan Ahad InsyaAllah kembali kepada kitab Qasasul Anbiya Dan kita ambil dari para nabi dan para rasul Yang disebutkan dalam kitab tersebut Ulul Azmi Mina Rusul Nabi-nabi yang paling memiliki Tekad yang amat kuat Sampai kepada Ibrahim AS. Berkata Al-Imam Ibn Kathir Yang punya mushaf silahkan Yang mau mengikutinya Al-Imam Ibn Kathir Mengutip dalam kitab atau dalam surat As-Safat artinya As-Safat sof sof barisan barisan apa maksudnya kok surat ini disebut dengan surat barisan barisan ini terkait dengan ayat terakhir ya penggalan ayat terakhir bahwasanya mereka para malaikat nanti akan bersof sof sama seperti dalam surat Al-Fajr وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Allah akan datang mendatangi hamba-hambanya di mahsyar manusia dikumpulkan setelah dikumpulkan

dan ketika Allah datang, langit pun terbelah. Terbelah dan mengeluarkan asap gomam. Dan asapnya putih. Ketika itu sama ter, sangat terang berarti. Kalau gelap berarti awannya apa? Hitam, kelabu, merah. Seperti maghrib ini tidak putih. Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala al-gomam. As-sahabul awan putih keluar daripada langit turun para malaikatnya. Tanzila benar-benar turun dia dan turunnya itu saffan bersaff saff berbaris. Langit yang pertama pecah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai yang ketujuh maka Allah pun datang ketiga itu untuk menghukumi hamba-hambanya. Dan ketika itu Allah mengatakan, Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Pada hari ini, kerajaan yang sebenarnya adalah milik ar-Rahman, miliknya Allah. Jelas ya? As-Saffat itu artinya apa? Barisan-barisan. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala membawakan kisah Ibrahim dalam surat As-Safat yang beliau awali kisah tersebut dari ayat yang ke-83 setelah kisah Nabi Nuh karena disebutkan ya di sini Nabi Nuh dulu Walaqad nadaina Nuhun falana'mal mujibun Nuh telah memanggil saya. Nuh telah memanggil diriku dan sungguh dia telah mendapatkan sebaik-baik jawaban. Dia meminta dan dijawab. Dia memanggil dan dijawab. Dia memohon dan dikabulkan apa yang apa yang dipermohonkan. Ini kisah tentang Nuh dan sudah lewat. Alhamdulillah setelah kisah Nuh, maka Allah mengatakan dalam surat As-Safat 83, Wa inna min la dan sungguh min dari keluarganya Nuh hi huwa dhamir ini kembali kepada Nuh dan sungguh termasuk dari golongannya dari keluarganya Nuh la Ibrahim adalah Ibrahim alaihissalam dan kita sudah bawakan ya sudah kita bawakan naam nasab Ibrahim sampai kepada Nuh alaihissalam jarak antara Ibrahim dengan Nuh asyara kurun sepuluh kurun satu kurun itu seratus tahun berarti 10 kali 100 tadi belajar matematika atau kemarin ya kemarin ya berapa 10 kali 100 berapa 1000 jadi jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim berapa tahun Hah? 1000 1000 tahun jarak antara Nuh dengan Ibrahim 1000 1000 tahun lamanya وإن ketika Ibrahim عليه datang kepada Tuhannya bagaimana datang kepada Tuhannya menghadap bagaimana maksudnya menghadap Menghadap kepada Allah itu salat. Ibadah. Ketaatan yang paling taat. Sarana pendekatan yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya adalah salat. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Kalla jangan kau ikuti Abu Jahal. Jangan kau ikuti dia. Wasjud. Sujudlah engkau. Ya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Dan dekatkan dirimu kepadanya. Dan dekatkan dirimu kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah itu banyak bentuknya. Mendekatkan diri kepada Allah itu banyak caranya. Banyak ritual-ritual ibadah di dalamnya ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat pintu puasa, ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat kurban nanti ya, lebaran, idul adha, mendekatkan diri kepada Allah. Haji, mendekatkan diri kepada Allah. Banyak, sarana pendekatan diri kepada Allah itu banyak jalannya. Tapi di situ disebutkan secara khusus, wasjud. Sujud itu apa? Umroh, haji, kurban, atau sholat? Hah? Sholat, amalan sujud kapan terjadi? Ketika sholat. Karena itu sarana pendekatan diri yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya apa amalannya? Eh, huh? sholat. Karena itu kalau sholat jangan main-main ya. Kalau sholat itu fokus. Kalau sholat itu biasakan untuk khusyuk. Karena antum Ketika sholat berarti antum mendatangi Allah. Ketika antum mendatangi Allah maka datanglah dengan cara yang paling terbaik. Bagaimana caranya? Lihat seperti Ibrahim alaihissalam. Ijaa Rabbahu biqalbil salim. Ketika dia menghadap kepada Tuhannya dengan membawa hati yang selamat, selamat dari kesyirikan selamat dari mencintai selain Allah dia hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah itu sifat Ibrahim a.s karena itu ketika di awal sholat antum mengucapkan apa? apa tasbihnya? Hmm? Allahu Akbar tidak ada yang lebih besar daripada Allah dunia minggir kan gitu? lihat antum pasrahkan ya Allah pasrah nyerah sudah angkat tangan sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, aku akui akan kebesaran Engkau ya Allah. Datang menghadap Tuhannya dengan bentuk dengan membawa hati yang salim, selamat. Hati yang tunduk kepada Tuhannya. Kemudian dan ketika Ibrahim Alaihissalam setelah dia menghadap kepada Tuhannya dia berdakwah lihat ya amalan yang sangat indah itulah amalan mereka para nabi setelah mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dakwah ajak manusia karena itu amalan yang paling mendekatkan Seorang hamba kepada Tuhannya adalah salat dan dari salat tersebut yang paling dekat gerakan salat yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya adalah sujud atau ruku. Hmm? Sujud. Aqrab ma baina al-'abdi wa baina rabbih Wa huwa sajidun fa akthiru fihi minad du'a. Rahayu muslim. kedudukan yang paling dekat antara hamba makhluk dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba itu sedang sujud. Tuh, kedudukan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika hamba itu sedang sujud. Karena itu, perbanyaklah di dalam sujud untuk berdoa. Kapan doanya sujud pertama atau kedua? Setiap sujud karena kalimatnya umum. Sujud. Fa'akthiru fihi perbanyaklah kau di dalamnya minad du'a fihi di situ enggak disebutkan di awal, di tengah, di akhir enggak disebutkan. Tapi di dalam sujudmu perbanyak doa. Bisa sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, empat atau sujud terakhir silakan. Dan ketika antum dapatin imam, imam misalnya sujudnya agak lama. Jangan ngegrendeng. Apalagi sujudan sama ustaz ini jangan-jangan imamnya lupa ini lagi mikir tuh lagi sujud tuh. Dua apa tiga ya? Itu suudzan namanya. Bisa jadi dia sedang doa. Ketika dia sedang doa, manfaatkan. Manfaatkan untuk doa. Minta apa aja, minta sana. Perbanyak doa ketika sujud. Setelah ibadah kepada Allah, li abihi wa qaumihi dan ketika dia berucap. Ketika beliau berucap kepada ayahnya, dakwah ya. Wa qaumihi dan juga pada kaumnya. Mendakwahi kaumnya, ma Pak, Bapak nyembah apa sih? ngobrol sama tetangganya ngobrol sama orang-orang yang ada di sekitarnya sebetulnya yang kalian sembah itu apa sih Aifkan turidun. Apakah kalian menyembah selain Allah? Aifkan Apakah kalian membuat tipuan dengan menyembah kepada selain Allah? Turidun itukah yang kalian inginkan? Kalian ingin membuat suatu hal yang sifatnya palsu. Kalian membuat kedustaan dengan cara menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah arca, ada yang nyembah pohon, ada yang menyembah gunung. Ada yang menyembah lautan Bagaimana cara menyembah gunung Menyembah lautan Nyembah itu enggak mesti dengan ruku dan sujud enggak mesti Kapan dia mengagungkan sesuatu Seperti dia mengagungkan Allah Cukup dikatakan sebagai ibadah Ketika dia mengagungkan sesuatu Selain Allah Seperti dia mengagungkan Allah Karenanya terlahirkanlah amalan-amalan gara-gara mengagungkan lautan akhirnya dia menyembelih seekor sapi yang kepalanya dihanyutkan di lautan pernah dengar nggak ada orang kayak gitu ada nggak ada nggak orang yang menyembelih sesuatu kemudian diberikan kepada lautan pernah dengar nggak pernah ya ada juga yang menyembelih hewan tapi bukan untuk manusia Dagingnya memang sebagian untuk manusia, tapi dia niatkan dia menyembelih karena ingin mendapatkan keamanan. Kepada siapa kepala tersebut? Kepada siapa kambing tersebut dipertujukan? Untuk siapakah penyembelian tersebut? Dia berikan untuk Gunung Merapi. Apa hukumnya? Boleh apa enggak? Haramnya? Syirik enggak boleh ya? Tapi nyatanya ada orang-orang yang seperti itu amalannya. Dan ini sama sekali bukan bagian daripada ajaran Islam. Ketika kita tanya, "Kenapa kok kamu menyembelih hewan kau tujukan untuk penghuni atau penunggu Gunung Merapi? Kenapa kau lakukan itu?" Karena yang menjaga Gunung Merapi adalah Mbah Petruk. Pernah dengar? Yang jaga Gunung Merapi Mbah Petruk, Merbabu, Semar misalnya. Gunung Sumbing, Gareng, ya Allah, kebanyakan nonton wayang akhirnya seperti itu keadaannya. Apa hukumnya menyembelih kepada selain Allah? Syirik, haram, tidak dibenarkan. Ketika mereka mendatangkan sesuatu daripada amalan, yang amalan tersebut harusnya diberikan kepada Allah, tapi mereka berikan kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Dan mereka yang melakukan perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang sifatnya menipu diri sendiri. Kenapa dikatakan menipu diri sendiri? Sama sekali mereka tidak punya bukti yang bisa membenarkan perbuatan mereka. Kenapa kau menyembelih untuk gunung Merapi? Kenapa kau menyembelih untuk lautan? Misalnya, apa dasarnya? Tuntunan dari mana ini? Tunjukkan buktinya. Jika memang Allah, jika memang penguasa alam semesta menginginkan, hal, menginginkan hal seperti itu, tunjukkan mana buktinya, mana kitabnya, halaman yang keberapa, surat apa. Jelaskan kepada kami. Pasti mereka tidak akan pernah bisa mendatangkannya. Karena itu Ibrahim mengatakan, Aifkan, apakah kedustaan? Alihatan dunallah Dari arca-arca sesembahan-sesembahan selain Allah Turidun Itukah yang kalian inginkan Menipu manusia Supaya mereka beribadah kepada selain Allah Kalian menipu mereka Fama birabbil alamin Bagaimana pendapat kalian Tentang Rabbul alamin Penguasa alam semesta Coba kalian pikir Sebagian para ulama menafsirkan bi 'alamin" seperti Ibnu Katsir sendiri ya. Apakah penguasa alam semesta tidak akan marah dengan perbuatan kalian? Itu maksudnya. Apakah kalian tidak takut dengan perbuatan ini kepada Tuhan kalian, penguasa alam semesta? Kalian berikan peribadatan kepada gunung, kalian berikan peribadatan kepada lautan, kalian berikan peribadatan kepada tempat-tempat yang kalian anggap keramat. Bagaimana pendapat kalian tentang Allah? Tidakkah Allah ridho dengan perbuatan kalian? Tidakkah Allah akan marah dengan perbuatan kalian? Ketika harusnya kalian berikan peribadatan kepada Allah, tapi kenapa kau berikan juga kepada selain Allah? Apakah Allah nggak marah dengan perbuatan kalian? nggak bisa ngomong mereka. Ahlul batil tidak akan pernah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang didatangkan oleh ahlul haq. Dan biasanya kalau sudah adu argumen, dialog, ahlul haq, orang yang berada di atas al-haq dengan ahlul batil, dengan orang yang berada di atas kebatilan, ketika ahlul haq menegakkan hujjah, ketika ahlul batil tidak bisa menjawab hujjahnya ahlul haq, mereka main apa? Main otot. Bunuh dia, usir dia, tinggalkan dia. Boykot dia dan seterusnya. Seperti itu keadaannya. Maka Ibrahim AS berbicara. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ siang, malam, itulah dakwah Ibrahim alaihissalam. Enggak takut dibunuh, enggak takut diboikot, enggak takut diusir. Ini sifat mereka para nabi, bukan sifat kita bukan. Kita belum sampai level itu. Kadang kita mau bicara sama orang tua, ah enggak enak sama orang tua, kan gitu. Kita mau menyampaikan al-haq, bu ini syirik enggak boleh. Bu ini bid'ah. Ini haram nggak boleh. Kadang nggak enak, sama bos sendiri, sama teman sendiri. Kadang kita mau menyampaikan al-haq ada-ada aja, yang menahan diri kita untuk tidak menyampaikannya. Itulah sifat kita. Tapi tidak mereka para nabi, para rasul adalah orang-orang yang berani, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. <tuh> ويخشون الله ويخشونه ولا يخشون <عَدًا> mereka adalah para nabi yang mendapatkan risalah wa yang mereka takut kepada Allah wa la yakhshawna dan mereka tidak takut kepada seorang pun tidak takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ini sifat para nabi Ibrahim alaihissalam pagi, siang, sore. Kapan ketemu orang? Dialog. Diajak bicara. Kemudian didakwahi. Sampai dakwahnya terjadi pada waktu malam. fin <tuh> nujum. Maka Ibrahim ketika itu melihat kepada bintang. Nadratan sepintas saja melihat bintang. Fin Menoleh sesaat ini setelah melihat bintang dia katakan saya sakit kalau orang terdahulu ya orang Irak terdahulu kuno ketika ada orang lihat bintang ke atas langit kemudian dia katakan saya sakit anggapan orang-orang sekitar apa dia punya penyakit menular Orang ini memiliki penyakit yang berbahaya dan sifatnya menularkan kepada yang selainnya. Itu orang terdahulu. Ketika ada orang lihat bintang, kemudian dia katakan, aduh saya sakit. Orang-orang yang ada di sekitar langsung, eh, mundur teratur, mundur teratur sudah. Menjauh, menjauh, menjauh. Kan gitu. Sama ya seperti kita ya. Ada orang misalnya suhu panas, apa suhu badannya, 38 misalnya. Kemudian, hajus. Sesak. tidak saya sesak. <laughs> Udah mundur teratur sudah. Jangan deket-deket. Corona. Subhanallah. Takut sama corona. Enggak ditolong lagi sudah. Afwan. Urus sendiri. Mati-mati sendirian. Jangan boboana Jangan bobo saya. Subhanallah. La ilaha illallah. Padahal Allah mengatakan Allahu fi abdi abdu fi Allah akan senantiasa menolong hamba sampai hamba itu menolong saudaranya. Jangan ditinggalin saudaranya kalau sakit. Dikuatkan mentalnya, psikisnya dikuatkan. Yang memberikan penyakit adalah Allah. Penyakit menular itu ada di dalam Islam, tapi dia tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Lantas siapa yang memperjalankan penyakit tersebut? Ya Allah, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la adwa, nggak ada penyakit menular, nggak ada kata Nabi. Nggak percaya? Baca hadisnya Sahih Bukhari. Tidak ada penyakit menular, maksudnya menular dengan sendirinya. Pasti ada yang ngatur. Kenapa kosipulan mendapatkan penyakit? Allah yang ngatur. Allah yang ngasih. Fa nadratan nujum fa inni saqim maka Ibrahim Alaihissalam melihat bintang, kemudian beliau katakan, "Saya sakit." Maksud Ibrahim di sini bukan sakit menular. Yang dimaksudkan oleh Ibrahim Alaihissalam adalah sakit hatinya beliau ketika melihat Allah dipersekutukan. Ini sifat seorang mukmin yang sebenarnya. Ketika dia mendapati ada kesyirikan. Ketika dia mendapati ada salah satu penyimpangan akidah, maka dia akan sakit hatinya. Astaghfirullah na'udzubillah. Seperti itu seorang mukmin. Kadang sebagian kita biasa aja. Ketika melihat kesyirikan, biasa. Tapi kadang sebagian manusia ketika melihat riba, katakan perang kepada riba. Masya Allah, syirik dulu riba belakangan. Orang yang mati dalam keadaan melakukan praktek riba masih ada kemungkinan masuk surga. Tapi kalau orang melakukan kesyirikan, dia melakukan kekufuran dan mati di atas kekufuran, dia mati di atas kesyirikan. Itu enggak ada ampun. Harusnya katakan perang kepada syirik baru riba. Silahkan perangi riba, tapi yang nomor satu bukan itu. Nomor satu adalah kesyirikan. Itu yang kita perangi. Apa dalilnya? Umirtu an uqatilannas Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka, manusia. Kenapa? Nabi diperangi atau nabi memerangi manusia? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka meninggalkan kesyirikan. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun kata Allah perangi mereka manusia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta la fitnatun supaya tidak lagi terjadi fitnah arti fitnah di situ adalah asyirk as perangi mereka manusia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tidak lagi terjadi kesyirikan itu perang yang sebenarnya Ibrahim alaihissalam sakit hati Sakit hati ketika mendapatkan manusia beribadah Yang harusnya beribadah tersebut diberikan kepada Allah Tapi diberikan kepada selain Allah Ibrahim sakit hati Kenapa Ibrahim sakit hati? Karena kecintaan yang amat sangat kepada Tuhannya Kecintaan seorang Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu ketika beliau mendapati ada praktek-praktek kesyirikan Maka itu membuat beliau sakit hati karenanya tapi mereka salah anggap ya, manusia salah anggap ketika itu. anhu wa mudbirin, mereka pun berpaling dari Ibrahim, mudbirin, mundur-mundur teratur, kabur, meninggalkan Ibrahim. Kenapa kabur? Takut tertular. Mereka menganggap Ibrahim lagi sakit berat ini, sakit ya corona lah, coronalah. Wah kena virus ini. Hati-hati, mundur Afwan ya, Ana tadi berangkat rumah lupa belum dikunci. Ana mau kunci dulu. Banyak alasannya. Afwan tadi Ana keluar tadi itu lupa belum ngasih makan entok. Ini ana mau pulang dulu ngasih makan entok. Afwan pulang. Dia tinggalkan Ibrahim. Apa alasannya? Takut, takut ketular. Saya ingatkan jemaah. Takut ketular wajar, tapi Anda sudah men mengetahui sebab-sebabnya. Kan itu jangan sampai takut yang sifatnya berlebihan. Fatawal anhu mudbirin. Maka mereka meninggalkan Ibrahim alaihissalam dengan cara mundur teratur. Meninggalkan Ibrahim alaihissalam karena mereka salah tangkap. Ibrahim mengatakan, saya sakit-sakit hati melihat tingkah laku kalian, melihat perilaku kalian yang beribadah tapi kalian ibadahi. Bukan Allah. Kalian berikan kepada selain Allah Maka Ibrahim sakit hati Tapi mereka menganggap Kalau Ibrahim itu mengidap penyakit Yang sifatnya menular Karena itu mereka tinggalkan Ibrahim alaihissalam Sudah waktu Isya insya Allah kita lanjut besok ya Wallahu ta'ala alam bis Subhanakallahumma bihamdik, Asyadu an la ant Astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum